Anda masih menyaksikan Jawa Tengah, saya Lara Safitri. Kakak beradik di kota Semarang harus tinggal di sel penjara karena merampas harta benda seorang wanita. Aksi mereka dilakukan saat dalam kondisi mabuk dan di tengah kemacetan. Meski masih belia, kedua remaja ini nekat melakukan kejahatan mengambil telepon genggam milik Hesti Kuswari. Tak hanya itu, mereka juga menganiaya korban dan suaminya sebelum mengambil HP milik korban. Kejadian bermula saat kedua pemuda ini mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk di tengah kemacetan. Tanpa sengaja, mobil pelaku menyinggol mobil korban. Pelaku langsung naik pitam dan mengedor kaca pintu milik korban. Polisi juga menangkap dua penadah barang curian yang diketahui membeli ponsel korban. Sementara salah satu tersangka, kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan mengingat masih di bawah umur.